Oke, kita misalkan ini saja tidak apa-apa, ini sinar yang ada saja, yang penting berubah, jadi tujuannya hanya itu saja. Kalian lihat, sudah berubah. Ya, jadi bila sinarnya tambah kuat, maka display akan bertambah besar. Terlihat, bro? Assalamualaikum, salam sehat, bro. Pada saat saya membedah voltmeter 100 volt yang ini, rangkaiannya seperti ini. Jadi saya ulang sebentar. Jadi inputnya kabel kuning, tapi ini sudah saya lepas kabel kuning di sini. Jadi ini tiga kabel hitam, merah, kuning. Ini kabel kuning dapat resistor 300 kilo, kemudian potensiometer 20 kilo. Potensiometer ini. Kemudian ada resistor ke basis 4700. Dan ini saya akan gunakan meter 100 volt ini untuk mengukur lux, tapi tidak benar-benar lux. Kalian perhatikan saja. Jadi yang sudah saya pasang ini 50 kilo, biarkan saja. Jadi saya pasang di sini new, dan ini VIN microcontroller. Jadi cara kerjanya sudah saya ukur tegangan di sini. Bila VIN 0 volt, maka display menunjukkan angka 000. Bila VIN sebesar 2 volt, maka display menunjukkan 133. Jadi cara kerja meter ini seperti ini. Jadi range tegangan VIN pada meter ini antara 0 sampai 2 volt. Kemudian saya akan, mana tadi sudah saya siapkan, hilang. Oke, pertama kita tentukan dahulu spesifikasi LDR yang digunakan. Jadi LDR-nya terlihat, bro. Kalau gelap sampai 28 mega ohm. Ini keadaan cahaya yang ada. Anggap saja 1 mega ohm. Kalau dapat cahaya, saya menggunakan ini saja. Anggap saja ini cahaya paling terang 0,7 kilo. Jadi ini kita misalkan saja, jadi memang butuh percobaan. Anggap saja yang paling terang 0,5 kilo ohm. Artinya lux-nya paling besar. Sebetulnya video ini hanya menunjukkan kalian memahami cara kerja volt ampere meter. Jadi prinsipnya sama, yang mau model seperti ini, ampere maupun volt, prinsipnya sama seperti ini. Jadi hanya tegangannya saja. Oke, setelah kita ketahui bahwa tegangan 0 sampai 2 volt menunjukkan display 0 sampai 133, maka ini tidak usah ada yang dirubah saja, biarkan saja. Jadi saya pasang seperti ini saja. Ini LDR-nya. Ini potensiometernya, di sini saya menggunakan 50 kilo. Kemudian resistor 4700. Ingat, bro, tergantung meternya. Ini meter yang 100 volt. Kemudian kapasitor ini bawaan juga. Kemudian saya menggunakan 5 volt. Jadi 5 volt saja patokannya. Ini VIN meter microcontroller. Oke, seperti ini saja. Tinggal tambah LDR, tidak ada yang dirubah. Saya rasa bisa, bro. Yang kalian harus perhatikan adalah meter ini karena mengukur untuk tegangan dan arus. Artinya meter ini linear. Saya terangkan dahulu agar kalian memahami. Linear itu bila kita buat grafik, perubahannya seperti ini, garis lurus. Jadi perubahan antara besar arus, besar tegangan terhadap display. Ini display. Sedangkan LDR atau NTC biasanya bentuknya bukan linear tapi non linear.
berdasarkan percobaan dapat cahaya tambah besar, artinya dapat cahaya lebih besar. Kira-kira bentuk grafika seperti ini, artinya tidak linear, tidak garis lurus. Jadi ini tegangan, ini penunjukan display. Paham ya bro? Jadi tujuan saya hanya menunjukkan cara kerja voltmeter, sedangkan kepresisiannya tidak presisi, tapi kalian memahami cara kerja meter, jadi bisa digunakan untuk apa saja. Jadi prinsipnya nanti bila ada sinar berubah, maka kekuatan lux atau sinarnya berubah, maka tampilannya berubah. Oke, saya solder saja. Oke bro, jadi saya solder LDR-nya di positif input kabel merah dan di potensiometer tengah yang 50 kilo. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi saya pasang di VCC. Jadi VCC-nya menggunakan 5 volt saja. Kemudian masuk ke potensiometer tengah. Sederhana bukan? Mudah-mudahan bisa. Oke, inputnya menggunakan 5 volt saja. Jadi ini ingat bro, ini tujuannya hanya kalian memahami voltmeter, mau 30, mau 100, mau 500, bebas, sama saja prinsipnya cara kerjanya. Dan pada voltmeter umumnya cara kerjanya linear, hasilnya memang tidak tepat karena LDR nilainya dalam bentuk non linear, tapi insya Allah bisa berubah. Kita coba saja 5 volt saja agar tidak terlalu besar. Ini saya belum apa-apakan bro, sebelum saya set bisa kalian pelajari, yang penting kalian memahami. Oke, terlihat. Oke, kita misalkan ini saja tidak apa-apa, ini sinar yang ada saja, yang penting berubah. Jadi tujuannya hanya itu saja. Kalian lihat sudah berubah ya. Jadi bila sinar tambah kuat, maka display akan bertambah besar. Terlihat bro? Paham ya bro? Jadi dengan meter 100 volt ini kalian bisa membuat input apa saja dengan patokan khusus meter ini. Tegangan Vin nya antara 0 sampai 2, display menunjukkan antara 0 sampai 133. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.